Terasa tadi Mas, gerak nih tulang. Masuk David tadi ya. Tadi kan mentengal nggih. Alhamdulillah. Tidur lagi di tali, tapi di tali nanti harus kontrol ke sini lagi loh. Tadi kan tulangnya barang kita menjel ta? Bos Titi ya, ini bos Arya tapi pandainya bos Titi. Jangan bos. Iya. Anu pedagang pasar. Iya, jadi beliau ini pedagang bawang, salah satu apa namanya distributor di pasar Legi bawang ya, terbesar mungkin yang ya terbesar pasar Legi ya keluarga beliau. Nah ini beliau cedera di kakinya itu retak sudah 4 bulan yang lalu ya. Iya. Tadi ada kelihatan nonjol tulangnya. Kemudian kalau berjalan itu nggak bisa lancar gitu ya. Berjalan dari sambu. Kakinya gini gitu ya. Alhamdulillah tadi kita tangani itu tidak. Kira-kira berapa menit tadi? Ininya nggak sampai 10 menit. Nggak sampai 10 menit ya. Tadi dari tulang yang nonjol setelah kita tangani itu ada perubahannya gitu. Ada. Langsung nggak nonjol lagi ya. Jadi benjolan tulangnya sudah nonjol lagi. Tadi baru penanganan pertama memang. Di sini kita pelayan kita di sini mungkin teman-teman melihat kita itu karena kita itu alternatif taunya dipijat, tapi sebenarnya langkah kita yang kita lakukan itu hanya mereposisi atau merelokasi cukup tadi karena itu juga kita tekan kemudian kita putar sedikit langsung masuk lagi. Tadi mungkin ada dengar suara tulangnya gimana gitu? Oh gitu ya. Nah, ini memang tanda kalau pas tulang pasti ada suaranya ya. Soalnya makruk itu karena untuk pengembalian tulang ya tadi geser. Ya, di sini apa namanya penanganan yang kita lakukan itu hanya menggunakan metode tradisional tanpa menggunakan pen ataupun bedah ya. Tapi yang kita gunakan untuk fiksasi setelah kita reposisi itu kalau memungkinkan kita menggunakan bedil. Tapi kalau nggak memungkinkan cukup dengan pen seperti ini ya. Mungkin bisa diceritakan awal mula kejadian sampai kesini gimana nih ceritanya? Ceritanya pertama mata kaki sakit, dokter bilang asam urat, diobati 1 bulan tidak sembuh, dibawa ke fisioterapi katanya tulangnya keluar, diterapi 1 bulan juga tidak sembuh, ya akhirnya kesini. Terus anu di ronsen ya. Ya hasil ronsennya gimana? Hasil ronsen retak. Ini dalam berobat segera mendapatkan kesembuhan, normal kembali ya. Nah, nanti teman-teman yang lain ketika membutuhkan pertolongan seperti ini sudah bisa tahu tempat sini ya karena memang kita di sini mempunyai hashtag itu hasil memberikan manfaat. Iya. Yeah.